أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormati Ustaz Ustaz Masjid Al-Mujahidin dan Imam dan Bilal Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebab subuh kita mendengar Imam membaca surah Al-Quran, surah Al-Tahrim pada rakaat yang pertama, menceritakan tentang perihal isteri kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang walaupun suaminya itu beriman tapi isterinya tidak beriman. Dan seterusnya diikuti dengan kisah Sayyidah Maryam alaihissalam ataupun Sayyidah Asiyah, nama kepada isterinya Fir'aun. Baiklah, kalau kita baca Quran di hadirin sekalian, kita akan nampak banyak Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah-kisah. Kisah Sayyidah Musa, kisah Sayyidina Ibrahim, Nabi Adam dan juga Iblis dan sebagainya. Kisah yang begitu banyak. Bahkan dikatakan bila dibuat satu tafsiran, dalam Quran kita ini hanya ada lebih kurang 600 ayat yang menceritakan tentang hukum hakam, pernikahan, faraid, solat. Kalau tidak jelas solat, solat cuma wa'aqimus solat. Yang bakinya berada dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang banyaknya kisah. Di situ ramai ulama kita mula menemukan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan kisah kepada kita. Tuan-tuan sekalian, sebuah kitab yang bertajuk Al-I'jaz Al-Kubra Lil-Quran, karangan Imam Syekh Abu Zuhrah Al-Azhari, ulama Azhar yang telah berwafat meninggal dunia, buat sebuah kitab yang cerita tentang mukjizat yang besar tentang Quran. Dalam itu dimasukkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang banyak kepada manusia. Tanpa menafikan, ulama tafsir sebelum itu juga menceritakan kenapa Allah membawa kisah yang begitu banyak tentang manusia dalam Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan sekalian, Syekh Abu Zuhrah dia mengambil beberapa contoh. Cuma contoh yang paling jelas dalam Quran ialah kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. So, hari ini kita akan tengok beberapa titik kisah Nabi Ibrahim yang kalau kita baca, cerita yang sama saja. Baca surah Al-Qarah, jumpa juga Ibrahim alaihissalam. Kita buka surah Ali Imran, jumpa sekejap. Kita buka surah-surah yang lain, surah Al-Hajj ataupun Anbiya, jumpa lagi. Kita buka surah lain, jumpa lagi. Kita buka surah Syu'ara, jumpa juga. Macam mengulang-ulang ni. Tapi kita kata tidak, Al-Quran itu balaghah tinggi. Ada dua jenis dalam bahasa Arab, dipanggil itmam ataupun panggil ijaz. Itmam ini ialah alif, ta, nun, alif, ba. Itmam ialah Allah Subhanahu ataupun Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kisah. Cerita simple tapi dipanjangkan. Tapi ada sebab dipanjangkan. Ataupun ijaz, cerita itu agak rumit untuk difahami tapi Allah ringkaskan sahaja. Setiap daripada itnam memanjangkan benda yang ringkas, ijaz meringkaskan yang panjang, memiliki setiap makna tertentu hadirin sekalian. Baik, hari ini kita ambil noktah tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Ada orang kata ini lebih sesuai kepada dunia dakwah. Tidak, tuan sekalian. Tidak, itu maknanya bukan tak betul. Bahkan setiap kisah Quran, walaupun kisah Musa dan berikutnya, ia boleh diambil untuk kita punya kerangka sebagai manusia. Itu hebatnya Al-Quran Al-Karim. Hadirin sekalian, kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim AS yang ada
yang memiliki nama Nabi Ibrahim, yang memiliki kisah yang pelbagai, yang memiliki mesej yang pelbagai, yang boleh diambil oleh seorang Muslim ataupun mukmin. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Al-Karim turutan yang bermula surah Al-Baqarah dari Imran, Nisa, nama hadis itu kita setuju merupakan turutan yang berbentuk tauqif. Apa itu tauqif? Tauqif ni ialah turutan yang berbentuk tidak boleh kita ubah, sebab itulah yang Nabi sebutkan. Namun itu bukan turutan penurunan. Turunan Al-Quran berbeza-beza. Ada yang kemudian yang awal turun ujung-ujung sekali. Surah Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Berada untuk yang ke-30. Bahkan ayat terakhir yang dikatakan turun ialah surah dalam surah Al-Baqarah, berada di awal. Wa taqu yawma turja'una fihi ila Allah. Ujung-ujung surah Al-Baqarah dikatakan ayat terakhir turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan turutan penurunan. Itu turutan penyusunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit-sikit tuan sekalian. Baik. Bila kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah, kita akan jumpa antara surah yang pertama yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ialah surah Al-Baqarah pada makhraj ataupun pada muka surat yang ketiga terakhir sebelum masuk di hujung yang kedua. Kisah di mana saya ringkaskan tuan-tuan sekalian, kalau kita baca ayat ni, wa idzi badala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah Subhanahu wa taala ingin memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim telah pun menyempurnakan ujian tersebut. Kisah itu dimasukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Pendek ceritanya, mereka telah pun membina Kaabah. Cerita itu Allah kata bina ataupun makmurkan rumah Allah, bina kembali Kaabah. Tuan-tuan sekalian, dari segi dakwah ni, saya tak ceritalah tafsir itu. Kita tengok kenapa Allah cerita benda ini. Kenapa Allah cerita kisah Nabi Ibrahim mengulang-ulang Al-Quran Al-Karim? Kenapa setiap cerita itu ada cerita yang lain-lain? Apakah mesejnya? Adakah semata-mata untuk mendengar kisah riwayat sejarah, ataupun ada dia punya matlamat ataupun purpose atau objektifnya? Tuan-tuan sekalian, jadi bila ceritakan kisah tentang Ibrahim, Nabi Ismail membina Kaabah dan doa Rabbana waja'alna muslimaini, ya Allah jadikanlah kami ini orang yang menyerahkan diri kepada kamu, meminturiyatina dan anak-anak kami semuanya, itu starting Allah Subhanahu wa taala ingin menghantar dan mengetuk pintu orang Arab. Orang Arab bila mendengar agama yang baru ini, tuan-tuan sekalian, dia akan tanya, dari mana Muhammad ini datang, dari mana membawa agama, daripada mana? Oleh itu turun surah ini nak katakan, agama ini tak jauh daripada kamu. Kamu orang Arab pun tak jauh daripada Ibrahim. Kaabah pun kamu tahu Ibrahim yang membinanya. Kamu juga mengambil banyak sunnah Ibrahim. Kita pun tahu orang Arab tahu sebelum datangnya Islam pun juga pergi haji, pergi wukuf, pergi merontang dan sebagainya. Mereka yakin itu merupakan ajaran Ibrahim AS. Bahkan mereka ada tawaf, mereka ada juga yang menjaga air zam-zam. Kenapa mereka jaga? Mereka tahu itu merupakan warisan Ibrahim AS. Oleh itu Allah turunkan ayat tersebut untuk menyentuh hati orang Arab. Kamu ni jangan bertolak dengan Islam. Arab ataupun Islam dan Ibrahim tak jauh. Bahkan itulah merupakan sumber agama ini. Untuk menghilangkan sebarang keraguan, takut-takut mereka memikirkan mungkin Muhammad ni buat alam baru. Oleh itu hadirin sekalian, orang Arab Quraisy tak boleh menemukan mana-mana hujah mengatakan Muhammad buat alam baru. Sebab apa? Sebab lagi tak nampak kebaharuan kerana telah pun ditutup. Agama Muhammad ini ialah agama daripada tempat dan sama datangnya Nabi Ibrahim AS. Oleh itu tuduhan orang Quraisy ialah sihir, majnun, gila, ahli sihir. Kan itu dia, dia punya hujahan. Nak kata bodoh tak boleh. Betul hujahan. Nak kata penipu atau pembuat-buat tak boleh. Ada sumbernya. Maka tuan-tuan sekalian, bila diturunkan ayat mengisahkan tentang Nabi Ibrahim membina Kaabah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah, cerita yang panjang dalam surah
Al-Baqarah tersebut, orang Arab tak boleh kata apa. Eh, betul lah, ni Kaabah nampak ni, memang Nabi Ibrahim yang buat, mereka tahu. Dan mereka juga mengerti itu semua bukan sunnah Nabi Ibrahim AS. Mereka pergi haji. Pergi haji, kan dia buat haji kan. Mereka tawaf juga. Cuma tawaf tadi ubah cara dia, ada yang terhadap pakaian dan sebagainya. Dan mereka itu sumbernya, sumber Nabi Ibrahim AS. Jadi dimulakan dakwah Islam dengan terus menyandarkan kepada Nabi Ibrahim AS. Untuk kita apa manfaat dan tuan sekalian? Okeylah, ini kisah ni sesuai lah zaman Nabi, zaman orang Arab dulu, zaman Mekah dahulu. Kami itu apa? Kami itu apa? Hadirin sekalian ya. Jadi starting bagi orang yang kita ni dah okeylah, alhamdulillah kita dah diberikan petunjuk, alhamdulillah telah pun istiqamah dalam agama kita. Cuma kalau kita nak buat ambition sikit, kita ni macam mana, apakah manfaat kisah ini kepada kita? Kata Syekh Abu Zuhrah, melihat kita boleh ingin revise agama kita yang dah lama kita pegang ni, yang dah insya Allah yang dah tak boleh lagi terlucut daripada iman kita ni. Dia tak rasa tak boleh lah. Saya ni apa-apa pun saya insya Allah agama Islam ni saya akan terus hidup. Kalau diberi pilihan pun, dunia di sisi pun saya tetap agama Islam. Maka kita punya iman lah, insya Allah macam tu. Tapi kita nak revise balik saja nak tengok agama ini. Tuan-tuan nak menambah yakin, tuan-tuan kena saja membuat syak. Bukan nak suruh syak lah banyaknya. Tidak. Kita test. Betulkah agama kita ni daripada sumber yang betul? Contoh ya. Kita kena study lah tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan sekalian, bila manusia itu boleh mengetahui amal yang ini, bahawa apa yang diamalkan ini memiliki silsilah yang betul, itu menambahkan separuh keyakinan. Daripada kecil kita diajar semayang, akidah, solat, ni nak raya haji ni, puasa, zakat. Bila kita dah agak matang, cuba kita gaji. Betul ke benda ni adalah ke? Bukan nak kata tak percaya, percaya. Saya nak test. Carilah balik susunan agama kita ini dengan ilmu yang betul. Kalau tuan-tuan akan jumpa, oh betul. Nabi sebut sedemikian. Nabi ajar sedemikian. Mana kita boleh menyampaikan apa yang kita amalkan hari ini dengan sambungan yang telah pernah disebutkan bahasa Arab kata sanad tuan sekalian. Bila kita boleh memperjelaskan kepada kita akan apa yang kita amalkan hari ini sama dengan apa yang Nabi ajarkan dahulu, satu benda yang menambah kita punya keyakinan. Oh, saya tak ada beza dengan Nabi. Betul lah kamu saya amal hari ini tuan sekalian. Betul juga dengan Arab. Bila mana Allah nak orang Arab membuka hati mereka dengan Islam, Allah tubuh bangkitkan, ungkitkan kisah Ibrahim AS. Itu yang pertama hadirin sekalian. Kisah yang pertama, kisah nak membuka keyakinan Arab bahawa ini bukan agama yang baru, bukan Yahudi yang baru, bukan agama yang baru, tapi cuma agama yang menegaskan hanifiyah ataupun agama bertuhan dengan Tuhan yang satu yang telah ada di hati kamu orang Arab. Kita pula orang Islam, eh kita beramal betul lah kan, betul. Tapi saya nak tengok lah, silakan. Imam Ghazali kata apa? Asyak awal marati buliyati. Syak merupakan seawal-awal martabat keyakinan. Bukan syak. Persangka tidak. Kita test. Betul ke agama kita? Contohlah. Bukan test untuk mencari kesalahan tak. Test untuk menambah yakin lagi. Study skill dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa benda yang sama. Nabi ajar, itulah Nabi ajar. Itulah yang kita amalkan hari ini. Sekian. Baik, yang kedua, tuan-tuan sekalian, orang yang beriman dan beragama dia akan ada di punya turutan. Kita merasai semua itu, tapi kita merasai itu dengan cara yang kanak-kanak, dewasa, ataupun mungkin dewasa kita ada keinsafan ini kembali kepada agama. Itu turutan yang biasa. Bahkan Nabi Ibrahim tidak punya benda yang sama. Contoh adalah kali dalam surah Al-An'am, ini kisah Ibrahim. Hari ini kisah kita, tema kita kisah Ibrahim. Tapi apakah manfaat kisah itu kepada kita? Kisah kedua hadirin sekalian, surah dalam surah Al-An'am, ayat yang kisah yang hampir kepada tubuh surah. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang melihat wa kadzalika yuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardh wa yaqul
kunna minal muqirin. Dan demikianlah kami, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Ibrahim alaihi salam malakutus samawati wal ardh. Memperlihatkan itu hadirin sekalian bukanlah Allah tunjuk tu tengok bintang, tengok matahari. Allah ra'a ni adalah perkataannya. Begitu banyak maksudnya di antaranya ialah Allah buka hati manusia. Macam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu semua apa itu tu? Yang agak favorite untuk maghrib di rekas. Allah kata, adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad apa yang kami lakukan kepada ashabil fil ataupun golongan bergajah? Tara itu ialah melihat. Tapi adakah Nabi melihat ketika itu? Nabi tak melihat, Nabi tak lahir lagi pun ketika itu. Ketika peristiwa Ababil dan Ar-Raham. Tapi tara, tuan sekalian, Allah kata, kamu mengetahui macam melihat. Kalimah ru'ah. Jadi hadis sekalian, bila Allah kata, wa kadzalika nuri, bila kami memperlihatkan kepada Ibrahim tentang keunikan dan keluasan alam ini dengan adanya bintang dan sebagainya, kami membuka hati Nabi Ibrahim untuk memikirkan sesuatu tentang hal tersebut. Dia lihat matahari, dia lihat bulan, dia lihat bintang-bintang, tiga benda. Al-Qamar, kamar matahari. Kaukab, bintang-bintang. Asy-Syams, matahari. Bulan, maaf, bulan, bintang-bintang, matahari. Kalau kita lihat, apa kita punya pandangan? Panas, untuk soal matahari itu kita lah. Tapi yang dibukakan pada Nabi Ibrahim, adakah itu Tuhan aku? Itu nama ro'a yang Allah berikan. Allah berikan pembukaan pada minda ataupun pada hati Nabi Ibrahim AS. Dia lihat benda-benda itu, dia bagi malakut dan sama. Malakut itu ialah keindahan, keluasan bumi. Oh, ada matahari, ada bintang, ada bulan dan lain-lain. Bila melihat benda itu yang terdetik di hati Nabi Ibrahim, adakah ini Tuhan aku? Tuan-tuan sekalian, kita faham konteks dia. Itu bukan bermaksud Nabi Ibrahim iman. Tidak. Itu kata setengah ayat tafsir, mengajar umat Islam macam ini setiap orang beriman dia akan jadi Tuhan dia. Kalaulah iman dia betul, dia akan terdetik, saya ini Islam. Tapi betul ke Islam? Betul ke Tuhan tu ada? Itu pun yang biasa diajar. Cuma kita dah disokong daripada kecil, Tuhan tu ada, ada jadi dah selesai lah masalah tu. Namun tak salah maksudnya kalau kita betul lah ilmu akidah kan kita belajar soal 20 tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah tu semua tu sifat-sifat salbiah itu. Saya nak uji, kamu kena fikir, ta'akul. Kalau Tuhan tu tidak berkuasa ataupun tidak ada, siapa yang mengalami ni? Ha, kan? Benda tu kan diajar kita nak akidah. Tapi alam ni ada. Takkan Tuhan tak ada pula? Kan kita fikir tu. Itu telah pun diajar oleh Allah kepada Ibrahim alaihi salam. Allah ilhamkan kepada dia. Apa kau fikirkan wahai Ibrahim? Adakah Tuhan itu yang besar, yang matahari? Ataupun yang bergemerlapan macam bintang? Ataupun yang malam dia ada macam matahari? Tapi kesimpulan yang diberikan Ibrahim, ini ada pada siang, tak ada pada malam matahari. Bulan pula ada pada malam, tak ada pada siang, tak boleh. Kaukab ataupun bintang-bintang cuma pada malam, dakwah kecil. Takkan itu Tuhan aku? Wah, tuan sekalian ya. Jadi kita juga akan dilontarkan benda itu. Kalau setiap orang yang dipanggil dia punya penekanan dan iman akan ada masuk dalam dia punya siri hidup dia starting dengan itu. Betul ke Tuhan yang ada? Kita okey lah, kita dah. Saya tak tahu lah, ada orang itu pengalaman dia. Bahkan kita biasa mendengar, tuan sekalian. Biasa kita mendapat soalan orang yang kita jadi bisikkan, aku tak ada. Tak tahu lah, mungkin Allah Alam kita mungkin orang tu ada yang punya story hidup dia, Allah Alam kita pun tak tahu apakah cerita dia. Tapi dia pernah, saya pernah nampak soalan, saya kadang-kadang diragukan Tuhan tu tak ada. Saya boleh tengok kita lah, itu kita punya bahasa lah. Tapi berlaku, itu orang Islam, bayangkanlah yang tak Islam pun kena dibisikkan, Tuhan tu tak ada, mana ada Tuhan. Kalau kamu Tuhan tu ada, kamu ni akan sihat, kamu akan selamat. Kita ke itulah dibisikkan. Tapi Allah menjawab Al-Quran, setiap manusia akan melalui setiap proses iman itu. Kalau dia beriman, walaupun sedikit, dia akan tanya, Tuhan tu bagaimana? Tuhan tu bahkan bertanya,
Namun Nabi Ibrahim telah ajar kaedah itu kepada kita. Dia kata tak boleh, takkan Tuhan macam ni. Takkan Tuhan tu boleh digambarkan. Tuan-tuan, kita ambil kisah Nabi Ibrahim itu step kedua. Setelah kita tengok, okay, agama kita ini betul bersumber. Ini bukan dakwah dakwi. Agama saya ini bukan dibuat di Nusantara atau di Malaysia sahaja. Agama saya ini bukan dibuat hanya untuk saya punya kaum. Bahkan agama kita telah pun berkesinambungan sampai ke Nabi Muhammad SAW. So itu benda yang tak boleh dilakukan. 1400 tahun tidak ada mana-mana ideologi yang boleh kekal mekar selama itu. Tuan-tuan boleh cari, silakan. Dengan cari lah agama yang kecil dan besar. Kita kata Kristian, ada yang hari ini? Ya. Tanya, apakah pahaman dia kekal? Berceramah, tuan sudah maaf saya katakan. Bukan nak mengkritik, tapi pahaman yang berkecam. Fakta lagi, tidak ada cara hidup yang begitu proper. Tuan-tuan sekalian, okay, tapi itu biarkan agama mereka. Tapi Islam pula 1400 tahun dengan begitu jutaan bahkan mungkin bilion yang telah pun beriman. Sumbernya begitu banyak, pahamannya begitu berstruktur atau begitu konkret. Ini bukan dunia yang bermain. Nombor dua pula untuk kita sendiri, kita akan tanya, Allah Subhanahu Wa Taala kata sedemikian, betul ke kita akan biasa test? Itu akan biasa dijalani oleh setiap orang yang mungkin bertatih dalam iman. Maka telah pun Nabi Ibrahim ajar, kamu fikirlah macam mana pun kamu akan nampak Allah tidak macam apa yang kamu fikirkan. Satu poin dia, saya ni asyik diuji sahaja, Allah ni benci kata ya ni ke, contohlah kan. Difikir, dibaca kan. Allah mengajar kita merenung tu mungkin dengan cara merujuk, membaca, memikir juga yang dibuat oleh Nabi Muhammad di awal-awal dalam tengok bintang, tengok langit, tengok bulan dan tengok matahari. Akhirnya terbit di hujung-hujungnya, inni wajjadtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard. Tak guna nak fikir semua ni. Tak sampai kemampuan kekal kita untuk menampakkan Allah. Tapi yang penting, wajjadtu, aku menyerahkan segala-galanya kepada Allah yang mendirikan alam ini. Mana matahari ke semua tu bukan perkara Allah, tak mendahirkan Allah Ta'ala. Itu adalah merupakan sebagai tempat bertatih pertama orang yang beriman. Nabi Ibrahim melalui sumber itu bukanlah beliau dibawa beriman, tidak. Beliau mengajar kepada setiap anak-anak manusia. Sebab Nabi Ibrahim merupakan ayah kepada agama dua Allah besar, Yahudi dan Nasrani. Kristian itu adalah ataupun Masih itu pecahan daripada Yahudi. Oleh itu dia ajar kepada setiap kaum dia. Alangkah baiknya kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani baca benda ini. Tuan-tuan sekalian, kita orang Islam baca lah kisah itu. Kisah Nabi Ibrahim cuba menganggapkan boleh ke matahari, boleh ke bintang, boleh ke bulan. Itu merupakan stage awal iman manusia. Dia akan terletih, dia akan ada hembusan cerita dalam otak dia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tanya lah siapa-siapa pun yang beriman ataupun yang ingin yang masuk Islam, ataupun kita sendiri lah yang kadang-kadang imannya naik dan turun. Tuan-tuan sekalian, ya, akan ada sebutan-sebutan yang menyebut, yang menumbus dalam kita punya telinga. Ulama Al-Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia, Qutul Qulub, ulama ni ulama sufi, dia kata dalam kita punya hati manusia macam-macam hembusan yang masuk, hembusan yang namanya bisikan. Kalaulah hembusan ataupun bisikan itu baik, namanya ilham. Kalau tak baik, was-was. Kalau permulaan, khawatir. Macam-macam nama. Tuan sekalian, ya? Kalaulah ia merupakan benda yang semangat nak buat, niat, macam nama lah diberi. Itu semua masuk dalam hati kita setiap hari, tuan sekalian. Tapi yang paling persoalannya, bahawa akidah lah, atau iman, telah pun diajar Nabi Muhammad SAW seperti kita lah. Mana itu cara untuk kita deal dengan bisikan-bisikan ketuhanan yang mungkin boleh membawa kebaikan-kebaikan, tak mungkin boleh menggugurkan manusia. Tapi apa? Tapi Nabi Ibrahim ajar kepada ini wajah tu, aku serahkan kesemuanya, aku serahkan kesemuanya kepada Allah dan menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala apa yang aku nampak. Maksudnya tak boleh kita gambarlah ketuhanan itu. Itu starting pertama. Tuan, kita yang kedua. Kita ketiga pula.
Ketika hadir sekalian, kisah di mana Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah balik batang balik. Dia kata wa id qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Kata Ibrahim kepada Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, tolonglah tunjukkan aku bagaimana akan menghidupkan kematian. Allah tanya balik, kamu tak beriman ke? Allah tahu lah dia beriman Nabi itu. Sebenarnya, tapi itu soalan, kadang-kadang bukan soalan nak tahu. Tuan-tuan baca Quran, Allah bertanya kan, ya Allah tak tahu ke? Bukan, tuan-tuan. Kita kena, bila ulama tafsir dia kata, bila kita baca Quran, bila Allah bertanya, Allah tanya kan, Allah tanya itu betul Allah tahu. Kita tanya tak tahu, mana masjid tak semayang, tak tahu. Diberikan petunjuk, ni dia masjid, ni dia kiblat. Kita bertanya untuk bertahu. Allah bukan dah tahu, Allah maha mengetahui. Allah yang buat semua itu. Tapi Allah nak membahirkan yang mana. Allah kata, Ibrahim, kamu tak percaya, kamu tak beriman dengan aku ke? Kata Nabi Ibrahim AS, wala, beriman ya Allah. Walakin liyatumma'inna qalbi. Tapi saya nak rasa lebih comfort lah saya punya hati. Yakin lagi, tapi nak yakin lagi. Ya Allah, tuan sekalian. Itu juga dengan kita. Saya dah carilah Islam ni, insyaAllah betul. Saya dah kecil beriman. Saya dah alhamdulillah lah, dapat belajar agama, dapat beramal sampai umur sedemikian. Tapi saya nak tambah lagi, nak lebih yakin. Tentang itulah merupakan stage yang biasa setiap orang yang beriman. Stage kedua, yang Nabi Ibrahim bawa kepada kita, dia nak hati dan comfort. Tak kata dia beriman lah. Yakin Nabi. Nabi pun nasmi. Tuan-tuan sekalian, jangan kita petikan kan. Tak. Mampu yang beriman, tapi nakkan. Ya ma'inna qalbi. Semua kita nak. Ada yang sekalian. Tuan-tuan yang dah berada di umur yang begitu matang. Apa yang kita nak? Alhamdulillah dunia dah ada. Anak dah selesai, cucu ramai. Ada cicit berapa tuan-tuan lah. Ketukunan, alhamdulillah khair. Rezeki kerja, alhamdulillah. Kesihatan, alhamdulillah. Dunia habis lah. Rumah habis tu. Tak ada cerita lah. Rumah kereta tu dah habis tu. Apa lagi kita nak? Saya nak kalau boleh bertemu Allah dengan keadaan yang penuh tenang. Itulah yang kita nak ajar kepada kita. Aku nak comfort. Aku punya iman ni tak payah-payah. Yang ma'inna qalbi. Tuan-tuan, sekarang itulah kita punya stage. Nabi Ibrahim menceritakan kepada kita ini. Allah cerita kepada kita. Cerita Nabi Ibrahim, tapi ia cuma melantun ataupun dibacarkan kepada kita. Betul lah. Tadi itu stage apa? Stage nak tahu. Mau yakin-yakin. Tak ada lagi bau dapat maklumat baru. Bau ilmu yakin. Yakin itu diberikan ilmu. Tapi kalau kita nak tengok betul-betul lah. Ainul yakin. Dipanggil lah. Kita nak tengok betul-betul. Nabi Ibrahim pula minta, ya Allah, aku nak tengok bagaimana kamu menghidupkan kematian. Tengok. Yang tadi itu, saya nak tahu betul ke Tuhan saya matahari ke, bintang ke, apa ke. Bukan. Tapi yang bukan itu adalah ilmu. Kerana dalam surah, dalam kisah itu, Nabi Ibrahim memikirkan, takkan mungkin matahari ini Tuhan. Siang ada, malam tak ada. Takkan mungkin bintang atau bulan Tuhan, malam ada, siang tak ada. Fikiran. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin, tapi yakin dalam bentuk ilmu yakin. Tapi yang kedua pula, ya Allah, aku nak minta, aku lihat sendiri. Ainul yakin. Oleh itu, mukjizat tuan-tuan sekalian, kalau kita baca semua kisah kan Nabi, mukjizat semua nampak. Mana ada benda yang tak nampak? Mukjizat terbelah, minyak laut itu Nabi Musa ataupun Bani Israel. Mukjizat unta kaum sama. Mukjizat sedemikian kaum sedemikian. So, yang nampak-nampak belaka. Kenapa? Ainul yakin. Mujizat Nabi ketika di Mekah, ain nampak kita tengok matahari terbelah ataupun bulan terbelah. Tapi mujizat Nabi di Madinah pun juga ada yang ain. Tapi itu sahabat Nabi. Tapi mujizat yang kekal ialah Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi, kata Nabi Ibrahim, aku nak tengoklah. Bila aku nampak lebih comfort, lebih yakin, Allah kata aku, cerita yang banyak, ambil burung, kamu raja-racikan, pecahkan kumpannya, nanti akan dikembali-kembali bercantum. Tuan-tuan sekalian, kita manusia juga akan melalui proses yang sama. Tapi kita nak tengok. Saya yakinlah, habis dah saya kata pukul 20, kitab Faridah saya dah baca, kitab Bahroh dah baca. Itu kita dah tak nampak akhirnya lah. Kitab Bahroh saya dah baca. Saya nak yakin lagi. Nak tengok juga, nak tengok apa. Payahlah. Namun,
Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia kita ni diberi dua pemahaman ataupun dua nikmat. Ada kala mata kita melihat tapi hati menafikan. Itu berlaku. Ada kala mata tak nampak tapi hati mengukuhkan. Hadirin sekalian, kalau kita diberi yang kedua pun nikmat yang begitu besar. Saya tak nampak mukjizat yang besar-besar ataupun karamat yang besar-besar ataupun tapi bisa tengok semua ni pengalaman hidup saya. Saya memikirkan mengaitkan dengan Tuhan dan Tuhan tak tahu ini. Saya tak koyak dah. Hadirin sekalian, itu dah yang diajar Nabi Ibrahim ataupun kisah ini kepada kita. Melihat dengan cara sedemikian. Untuk apa? Dia mumainin al-qalbi. Cerita yang ketiga. Pergi ke empat hadirin sekalian. Okay. Cerita ini berturut. Dia adalah bukan satu lab, macam satu tingkatan. Kata Syekh Abu Zuhrah, atau yang mula kita akan saya ambil ini. Kisah yang keempat adalah kisah di mana tadi itu semua bermula dengan sedikit sejarah. Sedikit iman berbentuk individu. Dan iman yang dikuatkan berbentuk individu. Yang keempat, atau sekalian, dia akan, bila dah beriman, dia akan membawa kepada amalan. Nabi Muhammad SAW, bila dah pun yakin, memang dah yakin pada Nabi. Tapi dah ada proses yang dilalui tuan-tuan dan Allah dengan ujian yang paling berat, meletakkan anaknya, istrinya di Mekah tanpa sebarang penjagaan. Itulah yang diberikan. So testing begitu banyak, fikiran begitu banyak, dia punya stage begitu panjang. Kalau kita baca beberapa tafsir, kita akan nampak ada dalam tempoh Nabi Ismail kan. Kalau kecil kan dia biarkan, masa-masa kecil dia bawa Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan di Mekah. Kemudian dibiarkan. Kan, dibiarkan, bila ditanya Siti Hajar, wahai suamiku, kami ni macam mana? Adakah dia merupakan wahyu Allah? Kata Ibrahim, ya, itu wahyu Allah Subhanahu Wataala. Apa kata Siti Hajar? Izan layu-layu'na. Kalau demikian, Allah takkan menyediakan kami. Dalam tempoh memesan Ismail itu, Nabi Ibrahim pergi. Pergilah setiap tahun pergi ke Mekah. Tengok anak dia, pergi saya jauh lah. Supaya ada berlepas maklis pergi ke Mekah. Ada banyak kali je. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, dia jumpa, balik. Kalau kita dah jauh-jauh pergi dulu, seminggu-minggu dah cepat lah. Kan? Pergi, balik. Pergi, balik. Itu merupakan semua arahan Allah SWT. Maknanya, Nabi Ibrahim betul-betul akur dengan setiap wahyu dan arahan yang diberikan. Itu testing. Maknanya dalam keadaan Nabi Ibrahim memikirkan tingkatan-tingkatan itu ada tes di tengah-tengah itu. Kita juga macam itu, dalam iman. Ada masanya kita memikirkan, betul ke? Ya ke? Belajar. Tengah-tengah itu ada tes, bukan tes tertulis, bukan testing yang berbentuk ini. Exam itu kan, testing hidup kita. Sakit, ujian pada anak-anak kita, ujian pada kerjaya yang masih bekerja kan? Ujian berbentuk hubungan tuan-tuan. Testing-testing itu macam juga tingkatan yang mungkin boleh memberi iman, memberi kesan pada iman kita. Ada kalanya teruji kita di iman. Tadi pergi kuliah lah, dengan terus sempurna, ngaji lah. Tapi bila kita kena uji, setengah ujian dia akan memuji kita jadi iman. Nak marah, boleh ya marah. Tapi kadang-kadang kita termarah lagi, nak emosional, kadang-kadang lupa segala-galanya. Itulah merupakan di atas selang-seli iman, ilmu dan juga ujian. Cuma kalau di peringkat pengajian yang formal ni, ujian ni maklumkan kayak short test kan? Kita boleh study lah ya. Tapi ujian berbentuk ini adalah benda yang sentiasa masuk, pergi dan datang. Tuan-tuan sekalian, last kali, one last kali. Kisahnya banyak, saya rekaskan empat kisah saya. Kisah yang keempat, bila kita telah pun ada iman, telah pun ditenangkan dengan melihat atau benda yang meyakinkan dia akan ketuhanan, Nabi Ibrahim, benda itu sentiasa akan membawa kepada amalan. Oleh itu kata ulama, al-iman yazid wa yaquf, al-iman tampak dan berkurang. Tampak kurang ni macam mana? Bergantung kepada amalan. Itu biasa. Ada orang mendakwa tak? Iman ni ialah nanti kita beriman. Beramal ni mudah. Ada macam tu. Betul juga tu tuan-tuan. Betul juga tu term tu.
Ustaz, amalan ni biar kita dengan Tuhan. Yang penting kita yakin. Sebenarnya tak? Tak. Kita yakin. Apa yang ialah tuan-tuan buat-buat ni? Iman ni ialah akidah. Akidah ni mana ada berubah. Amalan tu nombor dua. Oh, kita pun cari lah. Ha, jadi benda juga. Ujian tu boleh kata. Kita kata, kata Allah ala sunnah. Al-iman, yazid, wa'yamkus. Yazid ni bertambah dan berkurang. Dan iman juga diukur dengan amalan. Itu benda biasa. Itu benda biasa. Tapi bukanlah penentu. Tapi diukur macam tu. Kalau dia tengah rajin, dia tengah kuat iman tu, tengah tengoklah macam mana dia sembahyang. Tak kemis masjid. Tapi kalau tengah down, hilang seminggu. Mana? Payahlah sikit. Kan? Dia macam tu. Baik, hadirin sekalian. Kisah yang keempat lah kisah di mana Nabi Rasulullah pun yakin. Telah pun diberi wahyu. Ketika itulah dia test keyakinan dia, dia mula membuat tindakan. Kisah dia dengan kaum dia, bila dia tanya kepada kaum dia, ma hadhihi tamathil lati antum laha akifu, dia kata, wahai kaum aku, ni apa ni bahala-bahala yang aku sembah ni? Ha. Yang tadi awal-awal tu cuma bisikan diri, tengok bintang, tengok matahari, lepas tu pula bisikan dan akhirkan diri. Tapi dan seterusnya, seterusnya dia ke arah amalan. Bukan amalan sembahyang saja, amalan tu dia nyebarkan pula, dia test orang lain, meyakin atau meyakin. Kalau kita lihat pada sisi yang negatif hadirin sekalian, tuan ibu ayah sekalian, contoh orang yang ini yang negatif lah, yang terlibat di dalam dipanggil bahasa kasarnya terorisme, bahasa kasar lah, aktiviti keganasan. Kenapa dia pergi bom? Kenapa dia bom di sini? Kalau bom orang tak boleh pergi bom di sini. Teman dia yakin dia bom tu. Pakai bom. Kadang-kadang fanatik. Kalau dia pergi bom ke Israel, dia pun ok juga lah. Ada juga dia punya matlamat tu. Ada kan juga dia punya memang untuk kafe harbi. Dia kata itu kita pertama Israel tu mengambil tanah Islam, mereka kena harbi. Boleh diperangi. Tapi ini bom tahun mana? Ke Iraq, dia pergi bom orang Islam nanti. Dekat Mesir dia pergi tembak ataupun dia pergi meletupkan diri dia untuk aku. Tapi kalau dia buat satu interogasi ataupun satu pendidikan pada minda, kenapa buat macam tu? Dia akan kata kami ini dah yakin, kami ini berjihad, kami akan pergi ke syurga. Yang itu telah membuatkan dia membuat tindakan dia berputus sedemikian. Tentu itu yang negatif. Tapi itu yang kita boleh ambil. Yakin semua ni banding kita ni yang taklah terlibat kegarasan pun. Tapi kita penyakit bagaimana? Adakah seperti mereka? Tak kata dia tak bagus, memang tak bagus salah pun. Itu menyeleweng. Tapi yakin tu yang maha sanggup menutupkan diri. Salah-salah, mudul, tapi keyakinan itu bagaimana dibina. Nabi Ibrahim pun tak macam dia dah yakin. Dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun mula agiu dengan yang kandang yang bafir. Kamu semua apa? Yakin itu bukan simpan dalam diri dia, dia akan meluahkan, dikeluarkan. Itu juga kita lakukan. Yakin kita ni tak kesimpan dulu, dia akan terus dibuktikan dengan amalan dan dibuktikan dengan kita punya pemikiran dan dia perkataan yang lain. Okay, itu cerita yang pendek lah. Kita nak dekatkan masa. Last sekali, yang kelima-lima juga dah melalui proses Nabi Ibrahim. Proses yang pertama, yang kedua keimanan diri dia, yang ketiga dia melihat berorong, yang keempat dengan tindakan dia, dia ambil pula kaum dia kenapa sembah semikian sampai dia tercampak dengan api. Itu testing tu sangat-sangat menguatkan dia. Campak api dah tak terbakar. Kita juga ada hidup kita diuji tapi kita kuat. Patutnya kita kena macam ni, tak kena. Patutnya kita di patutnya kita boleh kena bala, Allah selamatkan. Ada sekalian, itu dipanggil ma'munah. Kalau tentu wali, garamah. Ada. Jangan cerita lah kalau kita lahir dia. Alhamdulillah tadi saya dapat selamat dari dia. Mungkin garamah saya pun tak ada cerita. Sebab tak ada cerita. Kita yang tahu. Alhamdulillah berkat saya ke persekutuan pagi-pagi. Pergi kuliah, pergi kuliah subuh ataupun pergi mengadai ilmu. Ada yang Allah beri kepada kita. Tapi rahsia lah. Sampai orang itu juga Allah beri keyakinan dakwah, Allah campak, dicampak dengan api pun tak terbakar, dapat selamat, bahkan berdua selamat, sejuk pula tu. Last kali, tuan-tuan sekalian,
Dia dah begitu kuat, dia mula dakwah, dia mula cakap kepada orang yang disayangi. Contohnya agama macam tu. Agama ni macam budakkan, ada masa dia high, dia dah makin dia akan mula lembut. Oleh itu dalam surah Kahf, dalam surah Toha, dalam surah Maryam, dalam surah Toha 16, kata Ibrahim kepada ayah dia, ya, ayah ni hilang ulama, kita kata kepada pakcik lah. Saya just cenderung mengatakan yang kafir tu pakcik Ibrahim AS, pakcik dia. Dia kata, ya abati la ta'budu syaitan. Ya abati, dia nasihat pakcik yang itu, yang tak beriman itu, nasihat, nasihat yang baik. Jangan sembah syaitan, jangan sembah itu. Aku takut nanti kamu ni untuk neraka, kalau dia menasihat. Tapi yang penting puan yang di syekh ni highlightkan ialah kalimah ya abati. Ya abati tu wahai pakcik, tapi puan abah tu, tapi panggilan yang manja, abah, abah. Ya abati ni, kalau ikut kiraat, setengah kiraat, kalau diwakafkan, ya abah. Oleh itu orang Melayu kita panggil ayah abah ni, abah. Quran tu sekarang, kalimah Arab tu, kita ingat tu orang Melayu kot, yang abinya Arab, tak juga. Dalam surah Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, kata Yusuf, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang sujud kepada aku. Ya abati, itu kata surah kiraat, kalau kita wakafkan, ya abad. Walaupun kita itu, kita yang terbuka. Jadi yang lagi kita bagi abad itu ikut Quran itu, tentu sekalian, ikut Quran kalau kita wakafkan. Tak apalah itu, cuma term atau panggilan sahaja. Baik, hadirin sekalian, tentu sekalian ibu ayah, bila yang dah sampai tahap yang paling tinggi keagamaan atau keimanan Nabi Ibrahim AS, dia punya dakwah, dakwah dia lembut, ya abadi wahai yang aku sayangi. Mana agama itu betul akan sampai ke tahap bila dah mantap, dah mati, dah kuat, dia akan lembut, dia akan hikmah, dia akan penuh dengan kebaikan dan kesopanan dan kesantunan. So bila kita simpulkan hadirin sekalian, itulah stage dalam iman dan beragama yang Allah tunjukkan dalam kisah Nabi Ibrahim AS, yang bukan kisah berbentuk sejarah, kisah itu berbentuk iktibar kepada kita. Itulah dia punya perjalanan agama kita, simulakan dengan sedemikian, ilmu pun ada, kena lihat, dan kita akan rasa, dan kita akan boleh sampaikan, dan lain kali kita akan ada dalam kisah hikmah dan kelembutan dalam beragama. Itulah ada stage yang berada dalam Quran Al-Karim. Allah ulang cerita itu. Untuk apa cerita ini? Sama cerita ini? Tak. Ada message yang disampaikan kepada manusia. Bila umat Muhammad SAW kita baca kisah ini, kita akan nampak sedemikian dan akan sekalian. Nanti pada masa kita lihat pula kisah Nabi Musa. Banyak juga. Baqarah ada, Ali Imran ada, surah Anbiya katakanlah ada, surah Maknanya surah. Tapi ada message yang tersendiri, bukan saja manual sejarah, bahkan ada message untuk diri orang beriman. Bukan dalam bentuk berdakwah ke kumpulan ke tidak, dalam bentuk diri sendiri ada dia punya message yang begitu besar, insyaAllah ta'ala. Dan sekali itulah untuk pagi ini, sekalian kita mengambil berkat Quran, berkat kisah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita diberikan berkat dan juga inayah insyaAllah ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سكيان وارسم ومعاف كتابنا كسلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.